Halo, halo sobat sobitku semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tombol subscribe, tung, 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 tombol loncengnya ya. Sobat-sobat semua, ini kali ini ya, tidak usah basa-basi, tidak usah kakean omong ya, tidak usah kakean omong, ini langsung aja ke titik permasalahannya, ke yang apa di yang dituju. Hari ini saya akan memberi info kesehatan tentang makan jeruk. Nih jeruk. Nih. Ini namanya jeruk ya. Manfaat jeruk ini untuk pria itu luar biasa banyak. Banyak manfaatnya ya untuk pria. Jadi jeruk ini banyak mengandung vitamin C. Banyak mengandung vitamin C dan ada zat-zat lainnya yang sangat berguna untuk kesehatan seorang pria maupun wanita. Nah, penasaran? Cekebrot. Makan jeruk bisa melancarkan pencernaan kita. Nih, oh. Jeruk bisa melancarkan pencernaan kita. Bisa mengatasi rasa sembelit. Sembelit itu sakit apa anu ya? Cuman rasa ya. Pokoknya ya, hilangkan sembelit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sama putih-putihnya. Biasa orang gunung, orang alasan ini kayak gini. Makan tuh tidak usah dihilangi, tidak usah dimakan dalamnya. Langsung aja. Ngop. Ini ibaratnya ayam kampung. Biasa. Jadi orang itu langsung mengambah lemak. Berikutnya jeruk bisa mengatur tekanan darah. Tekanan darah tinggi ya. Jadi bisa menstabilkan tekanan darah. Mencegah kanker. Bisa mencegah kanker pula ya. Karena ada zat-zat lain dan vitamin C itu jadi bisa mencegah kanker. Jadi dia akan membunuh sel-sel yang akan tumbuh. Sel-sel daging yang akan tumbuh yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Begitu sobat-sobatku semuanya. Jerukku banyak ya, jeruk. Banyak ya. Terus bisa juga mencegah penyakit jantung. Makanya ya seminggu itu ya harus dua kali kayak apa jeruk itu harus makan ya biar ada pemasukan vitamin C. Ada vitamin C. Terus tingkatkan kekebalan tubuh. Jeruk bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Karena apa? Karena asupan vitamin C-nya tadi itu ya. Karena banyak mengandung vitamin C, jadi kekebalan tubuh kita jadi kuat. Kita dibentengi, radikal bebas dibuang dari dalam tubuh kita. Jadi yang mau menggerogoti tubuh kita, tubuh kita kan ibarat ini hotel berjalan. Ini perlu perbaikan, misalnya ada pintu rusak, ada jendela rusak ya ini. Jadi perbaiki dengan vitamin C. Jadi apa-apa yang mau nyerang, misalnya ada teroris di dalamnya, langsung disikat sama Densus 88.
itulah jeruk. Ada lagi yang lebih bagus nanti ya. Nah, tunggu aja, dengarkan saja ya, lihat. Ada yang lebih sempurna untuk seorang pria sejati yang harus menjalankan tugasnya sebagai pria untuk istrinya. Bisa memurnikan darah. Jadi menyaring ya. Zat-zat yang ada di dalam atau vitamin yang ada dalam jeruk ini bisa menyaring darah. Darah kotor buang. Nah, itu radikal bebasnya. Kayak menyaring apa ya? Lendut. Menyaring lendut. Bisa menguatkan tulang. Karena ya vitamin C tadi itu ada vitamin C bisa memadatkan tulang-tulang kita. Jadi sebenarnya secara alami kita kalau banyak misalnya makan jeruk atau misalnya rebusan jamu apa gitu kan, semuanya alami-alami itu bagus. Ya ini sekarang ngomongin jeruk ya, jeruk aja. Bisa menguatkan gigi. Bisa menguatkan gigi. Jeruk-jeruk ini bisa menguatkan gigi. Bisa mencegah penyakit ginjal. Banyak air kan? Terus ada apa tuh? Folfot apa-apa tadi? Ada zat folfot. Folfot. Fosfor folfot itu ya. Pokoknya ada di dalam jeruk ini. Terus bisa mencegah penyakit asma. Dan yang terakhir, ini yang paling dinantikan para pria menantikan ini, yaitu bagi siapa yang belum punya anak atau kepengen punya anak lagi dengan pasangannya, bisa program sering makan jeruk gitu ya. Jadi karena jeruk ini ada vitamin C nya ada zat-zat lainnya tadi yang tak bilang, itu bisa memperbaiki kualitas sperma kalian, jadi memperbaiki kesuburan seorang pria. Jeruk, kayak seledri, gula aren, terus nanas, kayak itu ya, itu bisa memperbaiki kualitas sperma kalian. Jadi bisa untuk dipakai yang dipakai program kehamilan bagi yang kepingin punya anak lagi atau yang masih pengantin baru, bisa mengandalkan jeruk ini ya, bisa mengandalkan jeruk ini. Jadi terapilah maka sering makan jeruk atau sering makan nanas atau sering minum jus nanas, gula aren, madu, itu seledri ya. Jadi kualitas sperma kalian, kesuburan kalian, tingkat kualitas kalian bisa ditingkatkan dengan makan jeruk. Nah, itu informasi dari saya hari ini, semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Informasi makan jeruk. Enak. Plung. Plung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Alan Ribu selanjutnya. Bye bye.